Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada video kali ini saya akan bersama-sama mengajak kalian semua melihat tempat pembuatan rebana yang berada di daerah Jawa Tengah, yaitu di Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Bersama-sama kita akan melihat bagaimana atau kondisi asli dari tempat sentra pembuatan rebana yang terkenal itu. Yuk kita sama-sama melihat. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke teman-teman, nanti kita akan masuk ke dalam salah satu toko yang memang toko itu menjadi langganan saya. Terbukti alatnya juga bagus dan juga harganya bisa kita sesuaikan dengan kantong kita untuk pembelian alat. Oke, selamat menyaksikan. Ya, alhamdulillah ini udah sampai. Hah? Ibu, kat bu. Ya. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di lokasi salah satu pengrajin ya. Di sini alatnya banyak banget. Ini ada bas, kalau banyak orang mengatakan ini namanya bas Banjari. Nih, bagus. Kulit, ada setelannya. Kalau yang ini yang model klasik. Sama-sama kualitas bagus, ada keprak, terus ada tang ting tung atau ketipung, ada dumbuk ya, dumbuk pinggang, ada juga dumbuk batu, darbuka ukuran 8 in, ada juga ukuran sombati 8 3/4 juga ada, komplit di sini. Harga menyesuaikan, bisa dinego. Kalau berminat nanti hubungi saja nomor di deskripsi link. Nah, terbukanya juga banyak, nanti kita coba satu-satu. Oke. Okay. Ada juga bas mapsi itu untuk anak SD. Komplit. Alhamdulillah, walaupun efek pandemi, tapi jualannya masih laku karena kualitas barang terjamin dan juga masih banyak yang berlangganan di sini. Jadi alhamdulillah stok selalu upgrade. Jadi bukan stok lama. Itu bosnya itu, Mas Yusuf. Maaf ya, belum mahir, jadi hanya ala kadarnya saja. Thank you.
cek ketipung dengan bas klasik Banjari. Oke. Agak berisik ya karena di pinggir jalan raya. Lagi. Baik sahabat, selanjutnya kita akan berkunjung ke tempat teman saya, teman kuliah saya yang alhamdulillah dia sudah mulai merintis pekerjaan barunya sebagai pengusaha atau pengrajin rebana sendiri. Yang dulunya dia ikut keluarga dan sekarang dia sudah mulai ikut atau menekuni kegiatan ini dengan berdikari sendiri. Namanya Sabihis. Orang apa le? Orang apa? Nah, ini sahabat saya ini namanya Sabihis. Ini pengusaha muda, pengrajin masih muda, teman kuliah saya ini. Ya sudah punya usaha sendiri. Siapa His? Bas. Bas. Anu rebana berarti? Kosidah. Oke. Kamu apa bu? Ini apa namanya? Mangkis. Oh, mangkis. Oh, ini proses yang namanya mangkis. Apa rebana ya? Iya. Alat kosidah. Nah, ini prosesnya seperti ini. Iya, pertama. Untuk pertama seperti ini pemasangan lumping, bahasanya mangkis ya bu. Ibu-ibu nih. Iya. Sebelah kata niki, Pak. Oh, kalau yang penasaran nih bikinnya seperti ini nih. Proses pemasangan lumping. Nggih, Bu, ya mekan. Ini belum proses pewarnaan. Ini adalah proses pemasangan paku. Yang mau memesan langsung ke pengrajinnya bisa langsung saja ke Mas Sabihis. Nanti nomornya ada di deskriling dan di layar sebelah kanan. Nanti ada kontak person dari teman saya Mas Sabihis. Oke Mas. Oke. Pengiriman bisa pemesanan bisa lewat online, lewat nomor WA dan juga bisa langsung dikirim ke lokasi. Demikianlah vlog kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, biar dapat update video-video saya yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.